Assalamualaikum semua. Ini adalah video spontan di mana ada yang request kepada abang. Dia tanya abang untuk beza facelift yang dekat belakang abang ni, yang abang baru ambil ni. Dikatakan kalau bawa 90 RPM berapa? 100 RPM berapa? 110 RPM berapa? Jadi ini adalah satu video spontan yang abang buat khas untuk kepada mereka yang bertanya kepada abang berapakah RPM ketika kelajuan 90, 100 dan juga 110. So nampak tu, mem besar dekat dalam ni, dekat luar ni sangat panas. So sambil bawa nanti abang akan tunjukkan berapakah RPM pada kelajuan 90, 100 dan juga 110. Ini adalah video spontan yang abang buat tanpa plan, tanpa sebarang plan. Jadi jangan expect banyak daripada abang, tetapi ini adalah lebih pada menjawab persoalan berapakah RPM untuk kelajuan 90, 100 dan 110. Jom check it out bersama dengan orang. Oi, panas betul bhai. Jom tunjukkan kepada korang semua berapakah RPM untuk kelajuan 90, 100, 110. Yang nak tunjukkan apakah pembaruan dilakukan pada beza facelift ni, antaranya adalah lebih kepada cosmetic change dengan hashtag lebih padu. Kau nampak aku dekat belakang hotel ni, depan hotel ni. Ini dekat R&R bhai. That's why aku cakap video ini adalah unplanned. Ha. Dan untuk makluman, dia hanya melibatkan minor changes saja, melibatkan dari segi luaran, depan, belakang maupun sesisi ataupun bahagian dalam. Tetapi untuk aspek mekanikal masih lagi kekal sama. Tetapi yang ini orang kata beza ni tak lagi tonggek. So anda boleh lihat dekat sini, dia ada menggunakan beberapa pembaharuan. Antara dia sekarang ni ada lampu LED. Dan untuk rim adalah 15 inci, 2 tona. Sebelum ni adalah 14 inci, sekarang yang terbaru adalah 15 inci. Jadi kita pergi ke bahagian belakang. Ini mesti ada orang nampak cakap aku, ini mesti gila, orang gila bercakap seorang-seorang dekat handphone ni pasal apa ni. Sebab dekat highway, kau tengoklah orang lori parking. Aku sini parking seorang, sini tak ada parking, nampak? Semata-mata nak buat video spontan. So untuk belakang memang tak ada lagi tonggek, memang nampak tak ada lagi tonggek. Tetapi bahagian belakang bagi abang adalah lebih cantik, lebih sempurna berbanding daripada beza sebelum ini. Boleh katakan beza yang ini lebih siap lah, orang kata buat lagi siap daripada sebelum ni. Ini beza ni adalah lebih cantik, lebih sporty bagi abang kalau nak dikomparekan dengan beza yang sebelum ini. So jadi ini adalah beza facelift dan nama facelift. Tidak ada banyak perubahan dilakukan dan abang pandu ini adalah versi AV yang anda boleh lihat dekat sini. AV, of course untuk model AV adalah 1.3 liter dual VVT-i. So dia ada 1.0 dengan dia ada 1.3. Tetapi kalau ini model EV Advance, dia adalah 1.3 liter. Dan apabila Advance, dia ada sistem kamera ataupun sistem keselamatan, ciri keselamatan SA 2.0. So sangat panas. Jom kita masuk dalam pula. Abang ceritakan sambil abang bantu. Abang ceritakan berapakah speed yang ada pada kelajuan 90, 100, 110. Sikit ujian eh. So sekarang ni anda boleh lihat, sekarang ni kelajuan kalau sekarang ni 100, 90, 90 B. Okay baik, kalau sekarang ni kalau kita tengok 90, so RPM dia lebih kurang dalam 2000 apa lah, lebih kurang dalam 2100 ataupun 2200, lebih kurang macam tu. So bila kita speed up sikit, kita pergi ke 100 km sejam. So kalau 100 km sejam, sekitar 2400 ataupun 2500, lebih kurang macam tu lah. Kalau kita tengok sekarang, lebih kurang 2004 hampir ke 2005. Dan kalau 110 km sejam, berapa pula? So RPM dia adalah sekitar 2600 ke 2700. Oh, depend kepada pemanduan anda. So kalau ikut di sini untuk di jalan highway adalah sekitar 2600 ke 2700. So ini adalah RPM untuk kelajuan 90, 100 ataupun 110. Jadi dalam pakai lampu LED, aku kenalah menyala lampu, barulah orang nampak ini adalah beza facelift. Untuk tengok sikit, kalau kita changing gear, automatically echo lampu akan hilang. Nampak tu? Okay, so
bila brake, automatically RPM dia akan turun. Jadi abang harap dah menjawab persoalan anda. 90, 110, 110, berapa kelajuan yang ada. Alright. Jadi abang harap video ringkas ini boleh menjawab persoalan mereka yang tanya. Bagi abang tadi katakan speed 90, 100, 110, berapakah RPM yang dia yang ada. So ini bukanlah review penuh, ini adalah video ringkas saja, review ringkas saja, lebih kepada video spontan, video kepada menjawab persoalan. Jadi untuk nak tahu di video penuh, mungkin kena tunggulah video comparison, mungkin. So kita tunggu je lah. So macam mana katakan, ini hanyalah video ringkas, video ringkas, video spontan. Okay, jangan minta video penuh. Ini belum lagi aku baru dapat kereta. Ini adalah video spontan yang aku buat, yang abang buat atas permintaan daripada ramai orang nak tahu berapakah RPM dia. Jadi itu sahaja. Kalau nak tengok video compare, komen bawah lah. Abang buat video, buat video compare. InsyaAllah kita akan buatkan. Jika ada sebarang cadangan ataupun pandangan ataupun apa-apa nak tanya pada abang, boleh letakkan ruangan komen bawah, dan mungkin abang boleh jawab masa dalam video yang akan abang buat nanti. Dan jangan lupa terus like dan subscribe di channel kami, Jepang Laju Ekonomi dan juga Arena Pemotoran. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Bye-bye. Terus like dan subscribe.